Okay geng, kita dah last day geng kat Melaka. So kita shooting kat sini malam ni geng. Kita shoot kat sini dekat depan sana. Last day malam ni kat Melaka kan. Last day, last day. Jun. Last day gang. Aku shoot kat Melaka hari ni. Hampir banyak bulan juga aku shoot kat Melaka. Tapi Melaka ni memang cantik gila gang. Memang lawa gila. So rasa sedih jugalah nak tinggal Melaka kan. InsyaAllah kita akan sampai lagi. Stay tune gang. Okay gang, kita nampak Alung kan. Alung SR. Kamu lo, aduh. Duk main Instagram tengok awek je. Mana ada awek? Kereta belakang langgar kau patah kaki kau. Malam ni kita last day long. Last day dekat Melaka ni. Ada pesanan terakhir kau. Mak aku nak balik KL esok ni. Kamu lo. Pesanan terakhir untuk penonton-penonton kau. Of course. Pesanan aku, jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Itu je. Dan jangan lupa like, komen dan share. Dan tu pun tu dapat sana. Ah, yelah aku nak buat konten ni, tak ada konten. Bawa kilat siap kereta aku bawah lampu tu. Yo. Bawa kilat gila weh. Tu. Bawa kilat lu aku macam. Kereta aku dengan kereta kau mana kilat? Kereta aku lu. Oh. Okey je. Pakai 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 pakai. Melaka ni cantik geng. Cantik sangat-sangat. So kita punya tekniker tengah load barang kat sini. Last day untuk semua orang hari ni geng. Kita dah lock mic in the house. Hero Malaya ni, Hero Malaya. Hero Malaya soon lah. Soon Hero Malaya. Come on. Alamak. Sampai dua? Sampai dua. Kita shooting kat sini kan. Cantik betul lah Melaka ni kan.
Pokok ada lampu, geng. Jalan dah start sibuk dah. Orang dah start keluar dah. Melaka fasa, bukan fasa pertama lagi dah. Arok Cafe. Long. Macam kau kat Melaka. Macam mana motor sport kat Melaka, budak-budak Melaka punya main kereta, main motor, macam mana dia punya scene kat sini? Macam mana dia punya budaya kat Melaka? Okay, so far so good. Okay. Kalau lagi segi kereta, banyak kereta yang padu-padu kat Melaka, tapi dia orang kebanyakan tak keluar lah. Semua macam senyap-senyap. Event baru keluar. Sebab kalau kita tengok event kat KL, yang datang ramai-ramai pun kebanyakan kereta power-power. Banyak juga dari Melaka, geng. Yes. Memang sangat banyak. So, sebab dia orang mungkin kita tak nampak keluar. Sebab mungkin ada port yang kita tak tahu. Tapi betul. Melaka, motorsport padu. Motor ke, kereta ke. Dan banyak juga bengkel-bengkel yang power kat Melaka ni. Mekanik-mekanik yang power. Rider-rider yang mantap. Banyak. Memang banyak. So, Melaka ni pun salah satu negeri favorite aku. Sebab dekat sini, dia punya suasana dia macam ni lah. Sangat meriah, sangat meriah. Chill. Dengan banyak tempat-tempat bersejarah. Dengan sejarahnya. Lepas tu, kebersihan dia. Kebersihan dengan culture dia. Sampaikan filem aku, Mak Motor. Kalau korang tengok, aku pilih beberapa negeri yang ada budaya dia tersendiri. Seperti Penang, ada Beban Nyonya kan. Yeah. Penang ada Boria. Macam Melaka ada Dondang Sayang, Beban Nyonya. Kelantan dengan dikit bagatnya, Terengganu dengan budayanya sendiri kan. So negeri-negeri aku pilih memang yang ada keunikan tersendiri. Bukan kata negeri lain tak ada keunikan, banyak juga. Tapi disebabkan filem tu kan, kalau pilih semua negeri, panjanglah pula. So Indeed. Ini salah satu negeri yang aku sangat-sangat suka. Banyak, macam Johor sendiri pun aku suka. Johor pun motorsport padu. Aduh, lu aku pun nak sembang. Jap, pergi berak je. Toilet jauh sial. Okay, geng. Sambung. Stay tuned. Okay, geng. Assalamualaikum. Hari ni kita nak tukar plate, geng. Plate. Ni aku dah buat dah tadi. Plate carbon, okey tak? Tengok dekat-dekat. Cukup tak? Carbon plate. So yang ni aku tengah nak letak nombor ni. So terpaksa lah kita, apa orang cakap, ukur sendiri, buat sendiri. Sebab kalau tengok plate asal kan, dia macam Japan spec kan, dia macam besar gila kan. So bila aku buka ni macam cantik lah pula bila tak ada nombor kat situ. Macam fikir nak letak nombor kat situ. Tapi tak apa, kita letak dulu yang ni dekat tengah tu. Kita pakai ni frameless plate holder. Dia macam tu nanti. Frameless plate holder. Dia selalu kalau kereta-kereta Jerman memang pakai frameless ni lah. Dia jarang pakai frame kan. So yang ni pun aku nak cari agak susah. So aku ada depan belakang lah. So harap-harap sama lah. Dia punya nombor ni aku ukur ni, tak tahulah betul ke tak. Okay, geng. Stay tune eh. Aku nak pasang benda ni. Kejap. Stay tune.
gila ke nak pasang ni luka tangan. Ui, tajam tajam. Ui, mantap. Okay gang, akhirnya Smart Way frameless plate letak, frameless plate number. Okay tak okay gang? Okay ke tak okay? Sengit ke tak ni? Aku mata pun tak betul lah ni. Okay kau eh? Okay tak gang? Tune gang. Okey geng, belakang settle lah. Belakang frameless, lekat je. Jun geng, Jun.